Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera dan salam. Oke, kembali lagi di CV Ahas Outdoor. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Aswir. Ini di Kabupaten Bolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Oke, pesanannya yaitu Predator Tactical. Bau. Tabung padat bau. Seperti ini kawan. Semi-semi Ghost Warrior. Loro. Mantap sekali. Barangnya seperti ini. Tempat pengisian anginnya di bagian bawah senapan di sini menggunakan mini cooler. Tabungnya menggunakan tabung padat. Tabung 360 cc. Oke, dan di sini larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm lalu 12 OD 13, dan di sini juga dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Oke, safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya kawan, dan ini sudah terpasang magazin isi 14. Tempat dudukan telinya sudah menggunakan rail, jadi tidak akan mengubah. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Mantap sekali. Papernya ini bisa maju dan mundur. Tapi yang maju mundur itu yang di bagian belakang ini kawan. Yang ini tetap diam seperti ini. Oke, pegangan menggunakan pegangan kalat variasi Ergon. Pegangan grip. Yang selengkungan sudah ada di bagian kiri senapan, tapi ini belum dipasang, ntar dipasang. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes, kurang lebih 25-30 meter. Sasaran visi sebesar jari kiri orang dewasa, kurang lebih seperti itu. Kucumu dolana, cintamu hanya belas tiga. Oke, sip. Oke, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap. Tiga kali mantap. Empat kali. Oke, sudah cukup. Dan barangnya seperti ini kawan. Mantap sekali. Mantap sekali. Senapan ini. Senapan ini kalau buat bikin mantap sekali. Ini keras sekali kawan, ini di setel keras. Kalau mau irit nanti dipotong tinggal pernya. Pernya ini per hammer tinggal dipotong aja kalau mau irit. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jidol.